Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Yomah Gede Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit apa jenenge? Susunan yang tepat ya. Susunan yang tepat mengenai posisi ini nih ya. Bintang dari ya, motor transmisi motor Suzuki Shogun 110. Oke. Pasti banyak yang bingung. Saya yakin pasti banyak yang bingung. Buat yang masih pemula itu pasti banyak yang bingung. Ini sebenarnya susunan yang tepat itu seperti apa? Oke? Simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Oke, terima kasih. Susunan bintang ini, bentar kita copot ya. Sambil kita copot. Ini penting. Nah, kenapa penting? Karena ini menentukan transmisi bisa dipindahkan atau bisa dioper-oper secara baik atau tidak. Kalau kita salah posisinya, karena ini apa namanya? Bisa kita bolak-balik ya. Kalau kita salah itu bisa kita bolak-balik tanpa ini, tanpa terjadi sesuatu yang aneh-aneh. Ininya bisa dibolak-balik. Tapi nanti efeknya jadi nggak bisa dioper secara baik, secara enak. Nah, itu masalahnya. Nah, oleh karena itu kita akan copot. Nah, sebelum kita masuk susunannya, di sini kita coba lihat. Nah, di sini terdapat sebuah shock ya. Nah, itu shock. Nah, ini shock. Terus ada satu pen. Oke, ini bisa copot, jadi hati-hati, jangan sampai hilang. Kalau hilang, biasanya bintangnya nggak bisa apa namanya, nggak bisa kenceng, dia goyang-goyang terus, Apalagi kalau di oper-oper bisa copot ya, bisa goyang-goyang terus. Nah, setelah itu masuk ke susunan ini. Oke, susunannya. Kalau untuk ini semuanya pasti tahulah stopper ini. Posisi yang tepat pasti sudah pada tahu kalau stopper. Nah, posisi yang tepat seperti ini. Dilihat. Nah, di sini ada dua titik ya. Dua titik ini menjadi pedoman untuk kita memasang pen yang panjang. Ini terdapat dua buah pen panjang dan dua buah pen pendek. Tuh. Ya. Nah, yang panjang keduanya kita taruh di titik. Oke. Titik dan titik. Nah, itu yang panjang. Terus yang pendek kita taruh di sini. Oke. Setelah itu kita letakkan di sana. Posisinya seperti itu bisa langsung trep menak. Enggak goyang-goyang. Ya goyang maksudnya seperti ini goyangnya. Terus setelah itu kita letakkan ini sembarang, nggak masalah kalau ini. Nah, oke. Nah, setelah itu kita letakkan posisinya. Jangan lupa, nah kita buka dulu. Di sini kita bisa lihat satu buah titik. Nah, titik ini letaknya di antara yang panjang. Oke, di antara yang panjang. Tuh, seperti itu. Di antara yang panjang. Nah, kita letakkan di situ. Setelah itu ada ringnya. Oke, setelah ring baru kita baut. Nah, posisi yang benar seperti itu. Oke, semoga membantu. Semoga bisa memudahkan pekerjaan teman-teman di luar sana. Oke, saya akhiri. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.